为什么会在这儿啊？青渊，想不到真的是你。启动！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil menyelamatkan beberapa keluarga dari serangan Sekte Qing Yang dan juga Sekte Qing Yun. Selain itu, seorang penyusup yang berasal dari Sekte Qing Yun juga berhasil ditangkap dan tunduk kepada Ye Chen. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Penyusup atau pemuda tersebut yang berasal dari Sekte Qing Yun berjanji bahwa dia akan mau membantu Ye Chen untuk menghancurkan Sekte Qing Yun. Menurutnya, pemimpin Sekte Qing Yun yaitu Gong Sun Ji hanyalah pemimpin boneka. Karena yang benar-benar berkuasa di sana adalah dewan sesepuh yang terdiri dari 5 leluhur besar. Mereka sangat menakutkan dan selalu bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Jika mereka ingin menaklukkan Sekte Qing Yun, maka terlebih dahulu harus mengalahkan satu persatu dari 5 leluhur besar tersebut. Dan dia menegaskan bahwa memiliki cara untuk menyingkirkan mereka semua. Scene berpindah, pada saat ini di tempat lain terlihat para kultivator yang berasal dari Sekte Qing Yun dan yang lainnya sedang makan-makan. Mereka sedang membicarakan bahwa Yin Chang dan juga Pang Tong telah hilang dan tidak mengetahui kabarnya. Tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut dan semua orang segera berhamburan karena ketakutan. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena tiba-tiba saja leluhur Sekte Qing Yun muncul di sana dan terlihat sangat marah. Pang Tong yang merupakan tetua yang berasal dari Sekte Qing Yang terlihat sangat marah. Karena tiba-tiba saja dirinya diserang oleh leluhur Sekte Qing Yun. Serangan demi serangan dilancarkan oleh leluhur Sekte Qing Yun akan tetapi masih berhasil diblokir oleh Pang Tong. Dan setelah itu Pang Tong kabur melarikan diri dan segera dikejar oleh leluhur Sekte Qing Yun. Tentu semua orang yang ada di sana terkejut dan bingung karena pada saat ini Pang Tong yang telah hilang kini muncul kembali. Selain itu mereka malah berseteru dengan leluhur Sekte Qing Yun padahal mereka adalah sekutu. Seorang praktisi segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Cheng Kun dan juga leluhur Sekte Qing Yang. Mereka berdua sangat terkejut ketika mendengar laporan tersebut karena ternyata leluhur Sekte Qing Yun telah berkhianat. Yaitu dengan berniat untuk mewafatkan salah seorang dari tetua mereka yaitu Pang Tong. Dan itu membuat leluhur Sekte Qing Yang berniat untuk menghajar Sekte Qing Yun. Scene berpindah pada saat ini di tempat Sekte Qing Yun, seorang praktisi melaporkan kejadian tersebut juga. Dan itu membuat leluhur Sekte Qing Yun sangat marah karena ada seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya. Dan juga melakukan pengejaran kepada Pang Tong padahal mereka adalah sekutu bagi Sekte Qing Yun. Pada saat ini di tempat lain pertempuran antara leluhur Sekte Qing Yun melawan Pang Tong masih terus berlanjut. Sementara itu juga tidak jauh dari tempat tersebut leluhur Sekte Qing Yun dan beberapa anak buahnya sudah mengetahui lokasi orang yang menyerupainya. Pada saat ini Pang Tong memberitahu kepada leluhur Sekte Qing Yun KW bahwa kedatangan leluhur Sekte Qing Yun yang asli telah semakin mendekati mereka. Beberapa saat setelah itu leluhur Sekte pun berubah menjadi Ye Chen dan Pang Tong juga berubah menjadi Ye Chen yang kemudian memasuki tubuh Ye Chen.
Ye Chen setelah itu juga mengeluarkan Pang Tong yang asli yang sudah babak belur oleh dirinya. Tiba-tiba di sana dipenuhi dengan kabut tebal karena sebelumnya telah terjadi ledakan. Leluhur Sekte Ching Yun yang sudah sampai di sana kebingungan karena tidak menemukan leluhur Sekte Ching Yun yang KW. Namun tiba-tiba Pang Tong melesat kepadanya tetapi berhasil diblokir dengan kekuatannya hingga membuat Pang Tong terlempar dan terkapar. Beberapa tetua Sekte Ching Yun juga sangat terkejut karena ternyata orang yang telah dikalahkan oleh leluhur adalah tetua Pang Tong. Dan tidak lama setelah itu leluhur Sekte Ching Yang beserta beberapa tetua lainnya telah muncul di sana. Mereka semua sangat marah karena Pang Tong sepertinya telah diwafatkan oleh leluhur Sekte Ching Yun. Leluhur Sekte Ching Yun kemudian menjelaskan bahwa ini semua hanyalah salah paham saja dan ada seseorang yang telah menyerupai dirinya dan ingin memfitnah dirinya. Akan tetapi leluhur Yin Zhou tetap tidak percaya dan marah kepada leluhur Sekte Ching Yun. Leluhur Yin Zhou mengeluarkan sebuah benda dan melemparkannya kepada leluhur Sekte Ching Yun tapi masih berhasil diblokir oleh leluhur Sekte Ching Yun. Dan pertempuran di antara para tetua Sekte Ching Yun dan juga Sekte Ching Yang tidak bisa dihindarkan lagi dan terjadi. Sementara tidak jauh dari tempat tersebut, Ye Chen tersenyum gembira karena rencananya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, keesokan harinya Ye Chen mendapatkan laporan dari Hong Chen Sui bahwa pertarungan antara leluhur Ching Yun melawan Yin Zhou telah selesai. Dan terjadi banyak korban akibat pertarungan di antara kedua belah pihak. Namun setelah pertarungan tersebut, leluhur Ching Yun masih bersikeras untuk mencari siapakah sebenarnya orang yang telah menyamar sebagai dirinya. Ye Chen kemudian berkata kepada Zhou Ao bahwa setelah nantinya menaklukkan Sekte Ching Yun, dia hanya perlu balas dendam terhadap Gong Sun Ji saja. Karena menurut Zhou Ao, setelah Lu Hao memiliki jiwa naga, dia selalu memperkaus banyak murid perempuan. Dan pada saat itu juga, Zhou Ao melaporkan kejadian tersebut kepada kelima leluhur dan juga Gong Sun Ji. Namun sayang mereka tidak peduli terhadap hal tersebut. Lu Hao yang mengetahui hal itu menjadi sangat marah dan kemudian memperkaus pacarnya yaitu Nona Sun Er di depan matanya sendiri. Karena tidak mau diperkaus, Sun Er kemudian memilih untuk bundir pada saat itu juga. Jika saja pada saat itu Gong Sun Ji berbuat adil kepadanya, mungkin dia tidak akan pernah mengkhianati Sekte Ching Yun. Ye Chen yang mendengar itu, dia berjanji kepada Zhou Ao akan membantunya menangkap Gong Sun Ji. Pada saat ini di tempat Sekte Ching Yun terlihat leluhur sekte sangat marah karena sampai saat ini mereka semua masih belum menemukan siapakah orang yang telah menyamar menjadi dirinya. Tetua lainnya menenangkan leluhur sekte bahwa pasti sebentar lagi orang yang menyamar tersebut pasti akan segera keluar dan ditemukan oleh mereka. Beberapa saat kemudian datanglah seorang murid yang kemudian melaporkan bahwa ada seseorang yang menyamar menjadi leluhur sekte. Dan pada saat ini leluhur Sekte Ching Yun KW sedang mengejar pemimpin cabang Sekte Ching Yang yaitu Yin Chang. Setelah mendengar leluhur Sekte yang sudah sangat marah kemudian melesat menuju Gunung Chang Tian. Setelah itu beberapa tetua juga mengikuti leluhur Sekte berniat untuk membantunya menangkap si pengkhianat. Pada saat ini leluhur Sekte KW dan juga tetua Yin Chang KW sedang bertarung dengan sangat sengit. Namun tidak lama setelah itu datanglah leluhur Sekte Ching Yun dan menanyakan siapakah sebenarnya mereka berdua. Beberapa saat kemudian kedua orang tersebut berubah menjadi Ye Chen dan sebuah energi memasuki tubuhnya. Leluhur Sekte dan semua orang yang ada di sana terkejut karena ternyata orang yang telah membuat fitnah adalah Ye Chen. Dia kemudian berkata bahwa pada saat ini Sekte Heng Yu sedang mencarinya karena dia telah menjadi seorang buronan. Tapi leluhur sekte tidak menyangka ternyata Ye Chen malah berubah menjadi dirinya dan menghancurkan nama baiknya. Namun ketika leluhur sekte akan menyerang kepada MC kita, tiba-tiba sebuah formasi aktif dan muncullah beberapa praktisi Sekte Heng Yu di sana. Leluhur sekte menyadari bahwa semua orang itu adalah praktisi yang berasal dari Sekte Heng Yu dan juga Yan Huang. Sekarang dia baru menyadari ternyata perintah untuk menangkap Ye Chen adalah palsu.
Leluhur sekte yang sudah sangat marah kemudian melesat berniat menyerang kepada Ye Chen. Sementara para praktisi lainnya dihadapi oleh para praktisi dari sekte Heng Yu dan juga Yan Huang. Pertarungan antara Ye Chen melawan leluhur sekte Qing Yun terlihat sangat seru. Bahkan keduanya sudah mengeluarkan kekuatan andalannya masing-masing, namun masih belum ada yang kalah. Ye Chen tiba-tiba terdesak dalam pertarungan ini. Leluhur sekte mengekstrak lagi kekuatannya dan tiba-tiba muncullah sebuah akar-akar yang mengikat tubuh Ye Chen. Dan setelah itu tiba-tiba sebuah api melesat dari atas langit, sepertinya akan menimpa kepada MC kita. Namun Ye Chen tidak takut sedikit pun karena tempat ini adalah tempat yang telah dipilih olehnya dan cocok untuk bertarung melawan leluhur sekte Qing Yun. Leluhur sekte juga dapat merasakan bahwa kekuatannya seperti tertekan. Dan dengan mudah Ye Chen menghancurkan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Ye Chen juga mengeluarkan senjata tombak andalannya. Dan dengan tombak tersebut dia melemparkan ke arah leluhur sekte yang memiliki kekuatan burung permilion. Leluhur sekte terdesak dan tiba-tiba muncul lagi Ye Chen di belakangnya dan berhasil mengalahkannya. Ye Chen kemudian bertanya bagaimana dengan kekuatan yang dimilikinya yang mampu mengalahkan leluhur sekte. Leluhur sekte yang terdesak nampak kebingungan karena aura spiritual di tempat ini benar-benar sangat tipis. Namun dia bingung kenapa Ye Chen memiliki banyak sekali kekuatan spiritual. Dia kembali melesat lagi ke udara dan mengekstrak kekuatannya. Muncullah seekor ikan energi spiritual yang sangat aneh dan juga mengerikan. Ye Chen tidak tinggal diam, dia mengekstrak kekuatan naganya. Adu kekuatan di antara mereka berdua kembali terjadi lagi. Bahkan seorang praktisi yang berasal dari sekte Qing Yun yang berusaha melarikan diri juga terserap ke dalam adu kekuatan mereka berdua. Ye Chen memuji di dalam hatinya karena kekuatan leluhur sekte Qing Yun benar-benar sangat kuat. Setelah mengetahui hal itu, dia mengekstrak lagi kekuatannya hingga berhasil mengalahkan leluhur sekte Qing Yun. Di sisi lain, para tetua sekte Qing Yun juga ternyata telah berhasil dikalahkan oleh kawan-kawan Ye Chen. Setelah melihat semuanya telah dikalahkan, Ye Chen memerintahkan mereka untuk tidak mewafatkannya. Karena menurutnya dia masih butuh untuk menyamar sebagai mereka nanti untuk menghancurkan sekte Qing Yun. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.